Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, mari di kesempatan malam hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah banyak melimpahkan nikmat rahmat-Nya serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita di malam hari ini masih diizinkan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa insya Allah berada di jalannya, berada pada jalan yang benar, dan insya Allah jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa beliaulah sehingga kita pada detik ini masih mengenal ajaran-ajaran Islam. Dan atas amal soleh hadirin semuanya kami ucapkan alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran. Amin. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita lanjutkan kembali kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 72. Surat Al-Baqarah ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qataltum nafsan fattaratum fiha فَتَرَتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Wa'id dan ketika qataltum, kamu membunuh nafsan seseorang, fattaratum, lalu kamu tuduh menuduh fiha tentangnya atau di dalamnya, wallahu dan Allah mukhrijun menyingkapkan, ya, mukhrijun itu aslinya mengeluarkan, ma apa yang kuntum kamu adalah taktumun, kamu sembunyikan.
Jadi setelah orang Bani Israel menemukan yaitu sapi betina sesuai dengan syarat dari Allah, yaitu sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertama. Yang kedua, berwarna kuning, ya. Tapi kuningnya itu adalah indah ketika seseorang memandang itu kepingin memiliki. Terus selanjutnya lagi, yaitu sapi yang tidak pernah dipekerjakan, tidak pernah untuk mengelola tanah, untuk menyiram tanaman, ya. Bahkan tidak boleh yang namanya sapi itu cacat atau belang, ya. Jadi harus mulus, warnanya harus satu warna, yaitu kuning. Maka ketika orang-orang Bani Israel membunuh seseorang, ya, karena harta benda, karena ingin mendapatkan warisan, nafsan seseorang fadaraktum, lalu kamu tuduh-menuduh. Ini kalau menurut Imam Bukhari, fadaraktum ini adalah berselisih. Ya sama sebenarnya. Berselisih antara satu dengan yang lainnya. Bahkan orang yang membunuhnya itu justru melemparkan kesalahannya kepada orang lain. Jadi seakan-akan dia itu tidak mengetahui siapa orang yang membunuh saudaranya tersebut. Dituduhkan pada orang lain. Tapi kalau menurut Ibnu Jurayd, fadaraktum itu adalah kamu yang membunuh dan yang lain mengatakan kamu yang membunuh. Ya intinya sama. Jadi antara satu dengan yang lain itu saling menuduh. Dan yang melontarkan pertama tuduhan itu adalah justru orang yang membunuh. Dengan tujuan apa? Agar dirinya itu tidak mengetahui, yaitu apa? Kesalahannya tidak diketahui oleh orang lain maksudnya, ya. Sehingga apa? Menuduh orang terlebih dahulu. Sama kalau misalnya di kampung, ketika ada pencuri, kadang-kadang justru yang berteriak itu adalah pencuri, ya. Pencuri berteriak terlebih dahulu, sehingga apa? Orang lain yang tidak tahu asal usulnya, nah, akhirnya dia mengikuti apa yang dikatakan oleh pencuri. Jadi melontarkan kesalahan pada orang lain. Fadaraktum, lalu kamu tuduh menuduh fiha, tentangnya atau dalam hal pembunuhan tersebut. Ya, jadi saling membunuh. Kalau misalnya sekarang pembunuhan itu kan langsung ditangani oleh yang berwenang. Itu pun kadang-kadang kalau sekarang ada yang menggunakan apa? Rosi wal murtasi, jadi sogok menyogok. Jadi kadang-kadang yang punya uang banyak itu justru yang dimenangkan. Meskipun itu kadang-kadang diotopsi, ya. Jadi dibawa ke rumah sakit, diotopsi, diteliti. Tapi kadang-kadang kan bisa dipalsukan. Wong yang mengelola data itu adalah manusia. Jadi penelitiannya benar. Tapi yang membuat laporan itu yang tidak benar. Lah kalau zamannya Nabi Musa itu belum ada yang namanya otopsi. Ya. Jadi belum ada.
sehingga pada saat itu hanya mengandalkan yaitu dari nabinya bagaimana cara memutuskannya, karena seorang nabi, seorang rasul. Nah, kadang-kadang Allah pun memberikan mukjizat. Bagaimana caranya seorang rasul itu memberikan jawaban yang benar. Maka di sini wallahu dan Allah mukhrijun, menyingkap, membuka. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel sebuah kesalahan. Itu dibuka oleh Allah, disingkap menurut yaitu Allah. Nah, kadang-kadang manusia itu tidak terima dan tidak mau menerima kebenaran dari Allah. Karena dirasa kadang-kadang menurut akal mereka itu tidak masuk akal. Oleh karena itu, kebenaran dari Allah itu ada kalanya itu masuk akal, ada kalanya tidak masuk akal. Artinya kalau difikir itu tidak ada hubungan, akan tetapi terjadi. Karena semuanya itu adalah kuasa Allah. Maka dengan jalan Allah, sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Allah, maka disingkaplah sebuah masalah itu, yaitu pembunuhan di antara orang-orang Bani Israel. Ma kuntum, apa yang kuntum kamu adalah taktumun, kamu sembunyikan. Jadi sebenarnya atau seandainya orang yang membunuh itu mau bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab, secara otomatis tidak perlu panjang lebar untuk memutuskan sebuah masalah. Akan tetapi di mana sih, ya, ada orang ketika melakukan kesalahan itu langsung dia mengakui. Itu 1001. Ya. Jadi ketika melakukan kesalahan terus langsung bertanggung jawab itu 1001 orang. Rata-rata mesti sembunyi. Bahkan disembunyikan, ditutup rapat-rapat, jangan sampai orang lain itu yaitu apa? Melihatnya atau mengetahuinya. Karena ini apa? Sebuah aib. Oleh karena itu ada aib itu yang bisa dibicarakan, juga ada aib yang tidak perlu dibicarakan. Kalau misalnya seorang polisi, seorang hakim membicarakan masalah orang lain, itu bukan berarti ghibah, tidak. Akan tetapi kepingin mengetahui sebuah kebenaran. Kalau itu dikatakan ghibah kan nanti hakim dosanya penuh. Polisi juga dosanya penuh. Kenapa? Ya setiap menyelidiki seseorang itu kan mesti membicarakan aib orang lain. Oleh karena itu aib yang membahayakan orang lain, ya, baik itu membahayakan negara, membahayakan jam, itu boleh. Tapi dengan tujuan bukan kita menghina, akan tetapi mencari kebenaran. Lah manusia rata-rata tidak mau mengakui kesalahannya. Ya. Kalau di zaman Rasulullah ada seorang wanita yang mengakui kesalahannya di hadapan Rasulullah telah melakukan zina. Pada saat itu sudah hamil. Dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya telah melakukan zina." Dia bersumpah bahwa dirinya memang telah melakukan zina dan pada saat itu dalam keadaan apa, yaitu hamil. Maka dia mengatakan kepada Rasulullah yang sesungguhnya dan dia mau bertobat kepada Allah. Oleh karena itu tobatnya apa? Dia harus dihukum. Ya. Karena dia sudah berkeluarga. Ya, oleh karena itu hukumannya adalah harus diranjam. Diranjam itu adalah ditanam, seluruh tubuhnya ini ditanam, tinggal kepalanya saja,
Setelah itu ada bagian seseorang yang menghantam, yaitu batu. Tapi batunya itu kecil-kecil ya, sampai meninggal. Itu diranjang. Setelah dia mengakui kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, ya nanti setelah kamu melahirkan. Begitu melahirkan, maka si wanita ini datang kepada Rasulullah kembali. Karena memang dia itu benar-benar kepingin taubat kepada Allah. Maka pada saat itulah diputuskan sebuah hukuman, maka dia harus diranjang sampai meninggal. Lah sebelum diranjang, tentu saja dia itu bertobat kepada Allah yang sesungguhnya. Maka dia kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Karena apa? Hukuman di dunia sudah diterimanya. Setelah itu tobat kepada Allah. Tapi kalau sekarang kan jarang orang datang kepada hakim, ya hakim, saya ini melakukan kesalahan begini. Enggak. Kalau sekarang kadang-kadang masih apa? Artinya ketika diteliti, diselidiki, itu loh sih enggak mengaku. Tapi orang sekarang itu ketika diselidiki, itu justru kadang-kadang berbangga. Ya, dimasukkan televisi ke sana ke sini, dipotret. Itu masih senyum-senyum ya. Saya melihat para pejabat ketika melakukan korupsi, ketika ditangkap itu kan masih tersenyum. Seakan-akan tidak melakukan kesalahan. Padahal kalau di dalam Islam, ketika melakukan kesalahan, itu seharusnya dirinya itu pertama mengakui. Yang kedua yaitu bertobat kepada Allah. Enggak malah senyum. Jadi Allah akan menyingkap sebuah masalah apa yang disembunyikan oleh orang-orang Bani Israel. Maka pada saat setelah menyembelih, yaitu apa? Sapi betina. Maka Allah berfirman, fakulna, lalu kami berfirman, idribuhu, pukullah ia, biba'diha, dengan sebagiannya. Ya. Jadi di sini disebutkan biba'diha, artinya sebagian dari anggota tubuh sapi betina. Oleh karena itu, anggota tubuh sapi betina ini oleh Allah disembunyikan, dirahasiakan. Seandainya Allah menyebutkan secara khusus anggota, yaitu apa? Anggota dari sapi betina tersebut, tentu orang sekarang ketika membaca Quran, kok ada orang yang terbunuh, tentu itu akan digunakan. Kenapa? Karena itu pernah dicontohkan. Oleh karena itu di sini bibaktiha, dirahasiakan oleh Allah. Ya. Kalau misalnya di dalam kitab Al-Iblis itu disebutkan bahwa yang digunakan untuk memukul adalah ekornya. Itu tidak ada keterangan yang jelas. Karena di dalam Al-Quran itu hanya disebutkan yaitu sebagian dari anggota sapi betina. Jadi dirahasiakan, tidak tahu apakah ekornya, apakah kakinya, ya, ataukah yaitu yang lain. Kadzalika, demikianlah yuhyi, menghidupkan Allah al-mauta, yang mati. Jadi setelah dipukul ya, dengan bagian anggota tubuhnya, maka pada saat itu langsung hidup kembali. Hidup. Setelah hidup ditanya, siapa yang membunuh? Setelah itu langsung, karena orang yang membunuh adalah mengerumuni di sekitarnya.
kepingin bukti, maka orang-orang Bani Israel pun apa pada saat itu melihatnya. Jadi berkerumun di sekitarnya, maka pada saat itu langsung orang yang bangkit kembali, hidup kembali ini langsung, yaitu apa, dengan isyarat mengatakan bernama si A, orang yang membunuh. Setelah itulah yang ditangkap. Ya. Jadi pada ayat ini yang perlu menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Jadi ketika Allah memberikan sebuah mukjizat, itu kadang-kadang kan tidak masuk akal. Masa orang mati dipukul dengan anggota, ya, atau bagian anggota sapi betina saja, yaitu hidup kembali. Sebenarnya ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang Bani Israel. Tujuannya apa? Pertama, banyak dari kalangan orang-orang Bani Israel itu tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Jadi ketika orang itu mati dibangkitkan kembali itu tidak percaya. Makanya Allah menunjukkan di hadapan mereka, di hadapan mata mereka, supaya apa? Dia itu tahu bahwa Allah itu adalah berkuasa dan mampu segalanya. Sehingga apa? Ditunjukkan di hadapan matanya dengan dipukul sebagian anggota sapi betina saja, dia hidup kembali atas perintah Allah, atas kuasa Allah. Kalau tidak atas perintah Allah, ya mana mungkin. Kalau misalnya sekarang dipukul beberapa kali pun tidak mungkin hidup. Oleh karena itu dari sinilah sehingga Allah pun cara menjawab apa menjawabnya sebuah masalah pada hari ini, Allah memberikan ilmu kepada manusia. Sehingga sekarang ada penelitian sidik jarinya gimana, terus diotopsi ini sebabnya apa. Ini kan ilmu dari Allah. Sehingga manusia itu mampu mengetahui siapa pembunuhnya dan kayak apa cara membunuhnya. Kalau zaman dulu belum. Jadi masih murni mukjizat dari Allah. Padahal hanya dipukul dengan bagian yaitu anggota sapi betina. Ini loh orang yang rata-rata tidak percaya. Oleh karena itu kadang-kadang suatu saat Allah pun menunjukkan ayat-ayatnya kepada kita secara langsung. Akan tetapi banyak manusia yang tidak menyadari bahwa Allah itu sesungguhnya menunjukkan kepada manusia agar mereka itu sebenarnya supaya imannya kepada hari kiamat atau hari pembalasan itu adalah benar-benar beriman. Kan banyak orang yang tidak percaya. Bahkan pada zaman Rasulullah itu pernah orang-orang kafir Quraisy itu sampai membawa yang namanya apa? Tulang. Tulangnya orang mati ini dibawa kepada atau di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah seperti ini nanti bisa dibangkitkan kembali? Apakah seperti ini? Iya. Bagaimana Allah membangkitkan? Apakah kamu tidak tahu bagaimana Allah itu menghidupkan bumi yang asalnya mati menjadi subur, asalnya gersang menjadi subur? Itu hanya lantaran Allah yaitu menurunkan yaitu sebuah hujan. Itu bisa hidup. Terus manusia itu asalnya kan enggak ada. Allah mengadakan itu mudah. Kun fayakun, jadi maka jadi. Apalagi yang asalnya sudah ada. Bagi Allah malah gampang. Ya. Maka ayat ini selain sebagai bukti untuk menunjukkan sebuah kebenaran, maka sesungguhnya Allah menyingkap sebuah masalah ini supaya orang-orang Bani Israel itu meyakini bahwa setelah kematian itu adalah ada yaitu kebangkitan.
Yang mana kebangkitan itu adalah apa? Yaitu harus mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan masing-masing. Jangankan manusia biasa, Nabi Ibrahim juga pernah mengatakan yang sama. Ya Allah, apakah nanti itu ada, yaitu apa, kebangkitan? Terus bagaimana? Loh, sampai akhirnya apa? Maka ambillah sebuah burung merpati. Maka belahlah, yang satu letakkan di ujung sana, ya, di bukit sana, dan yang satu di bukit sana. Setelah itu dipersatukan oleh Allah, maka hiduplah kembali. Ditanya oleh Allah, apakah kamu masih ragu dengan hari kebangkitan? Tidak, ya Allah. Tapi agar kami, agar saya itu lebih mantap imannya. Jadi Nabi Ibrahim tidak ragu. Tapi apa? Untuk lebih memantapkan hatinya iman tentang hari kebangkitan setelah kematian, maka perlu bukti. Lah, kita mau tidak mau harus ya yakin. Apa yang dikatakan oleh Allah adalah hak. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah adalah hak. Yakinlah, kalau misalnya kita kepingin bahagia, kepingin selamat dunia akhiratnya, maka ikutilah apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Insya Allah kita akan selamat. Dan tidak perlu kita itu membutuhkan bukti, tidak perlu. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan, karena Rasulullah yang mengatakan. Yakinlah bahwa kita berada pada jalan yang benar. Kembali pada ayat ini, waryurikum, dan dia memperlihatkan ayatihi, tanda-tanda kekuasaannya, la'allakum, agar kamu ta'qilun, kamu menggunakan akal. Ya, jadi Allah menunjukkan sebuah tanda-tanda kebesarannya hanya dipukul pakai anggota sapi betina, maka dia hidup kembali. Setelah itu ditanya, maka dia pun menjawabnya. Setelah menjawab, maka dia pun mati kembali. Jadi enggak berlanjut hidupnya. Setelah menjawab selesai, maka dia pun mati kembali. Dan hal ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Pernah pada zaman Rasulullah itu ada seorang Yahudi yang membunuh budak perempuan. Jadi budak perempuan ini dibunuh, dihantam pakai dua batu. Ya, orang Yahudi ini menginginkan yaitu perhiasannya, karena dia punya yaitu perak. Hanya perak. Ya. Sampai orang-orang Yahudi atau orang Yahudi ini membunuhnya. Lah, itu cara membunuhnya adalah dengan yaitu apa? Menghantamkan dua batu pada kepalanya sampai kepalanya itu hancur. Nah, pada saat itu tidak ada yang mengaku. Maka Rasulullah diberi mukjizat oleh Allah. Jadi Rasulullah langsung bertanya kepada budak perempuan yang mati itu. Loh, ketika ditanya, dia pun menjawab bahwa yang membunuh adalah orang Yahudi yang pertama, si A. Jelas. Dan cirinya juga jelas. Dan itu disaksikan oleh banyak orang. Setelah menjawab demikian, maka dia pun kembali mati. Setelah itu, orang yang disebutkan oleh yaitu budak perempuan yang mati tersebut dicari oleh Rasulullah. Setelah dicari, maka ketemulah. Maka dia pun dihukum sesuai dengan apa yang pernah dilakukan kepada budak. Dia pun dihantam pakai dua batu sampai kepalanya pun pecah. Maka meninggallah dia. Nah, ini salah satu mukjizat
Allah yang diberikan kepada Nabi. Nah, dan mukjizat ini tidak bisa ditiru oleh orang lain. Kalau misalnya sekarang ada orang yang mengatakan, ya, dengan pakai pukulan tangan ataupun apapun, kok dia mengatakan bahwa si A ini dibunuh, si B dan lain sebagainya, ini bukan mukjizat, tidak. Ya, akan tetapi dia biasanya menggunakan, kalau istilah Jawanya itu, pakai perewangan, menggunakan jin biasanya. Ya, kalau menggunakan jin, maka satu kebenaran 1000 kebohongan. Meskipun itu adalah jin muslim. Ya, oleh karena itu di dalam Al-Qur'an kan dilarang orang itu meminta tolong kepada jin. Ya. Jadi kalau minta tolong jangan sekali-kali kepada jin. Datang ke mana, setelah itu menyebut-nyebutnya, setelah itu hadirlah. Kadang-kadang sekarang itu menggunakan seakan-akan itu adalah ajaran Islam. Ada orang yang mendatangkan jin itu dengan apa? Membaca surat jin. Setelah itu lampunya ini dimatikan. Maka dia mengundang, yaitu jin. Atau dengan cara yang lain. Seakan-akan itu adalah Islami. Akan tetapi itu adalah tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah minta tolong kepada jin. Oleh karena itu sekarang jangan mudah percaya. Ya, kalau itu tidak dari Allah atau tidak dari Rasulnya. Ya. Kalau zaman Rasulullah ada yang namanya mukjizat. Jadi mukjizat itu bukan atas kehendak nabinya atau rasulnya, tidak. Tapi mukjizat itu adalah kehendak Allah. Itu namanya mukjizat. Sedangkan karomah itu diberikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Dan karomah itu pun yaitu karena kehendak Allah. Orang yang dekat kepada Allah, maka tentu dia akan ditolong oleh Allah. Setiap berdoa senantiasa dikabulkan. Kenapa? Dia dekat kepada Allah. Tapi tidak tahu bagaimana cara Allah menolong. Kalau misalnya cara menolongnya itu kok tahu, nah itu berarti bukan karomah. Kalau dulu itu adalah ada yang namanya ilmu apa, karomah tapi setrum, pakai jin. Sehingga apa? Dia mampu menggerakkan orang lain, mampu begini. Jenengan tak ningali ten TV nggih? Tak jenengan ningali ten YouTube orang Magetan ya. Itu kan begitu tuh. Jadi ada orang yang menyerang begini. Rasulullah enggak pernah. Jadi kalau seandainya Rasulullah demikian enak, jadi perang toto adoan. Jadi Allah menyingkap yang demikian itu agar manusia itu takilun, menggunakan akalnya. Artinya begini, akal, kalau misalnya suara hati itu sesungguhnya adalah suara yang sebenarnya basiroh. Jadi suara kebenaran itu di dalam hati. Hati itu tidak pernah bohong sebenarnya. Ya. Akan tetapi hati ini dikuasai dua, ya. Jadi ada dua bagian. Ada kalanya yaitu nafsu ini yang apa, yang namanya iroda. Ya. Iroda itu yaitu apa? Nafsu yang benar. Tapi ada kalanya nafsu yang tidak benar. Nah, nafsu yang benar ini kita jalankan. Keinginan hati, kebenaran kita jalankan. Tapi nafsu yang tidak benar, keinginan yang tidak benar, bertentangan dengan syariat, ya, atau bertentangan dengan agama Allah, maka kita tinggalkan. Bahkan di dalam hati yang paling dalam, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, dia mesti mengatakan bahwa ini adalah salah.
Tapi seringkali kita itu tidak mendengarkan suara hati kita. Suara hati kita itu kita abaikan. Karena apa? Kita mengikuti hawa nafsu yang salah. Oleh karena itu, seseringkali mari kita dengarkan suara hati kita. Insyaallah, kalau kita mendengarkan suara hati kita yang paling dalam, maka kebenaran itu akan datang. Bahkan orang yang melakukan maksiat, hatinya pun mengatakan bahwa ini adalah salah. Oleh karena itu, kadang-kadang ada orang tua yang memberikan nasihat kepada anak, "Hei anakku, meskipun saya itu orang yang banyak berbuat maksiat, tapi kamu jangan niru ayahnya, kamu jangan niru bapak." Kadang-kadang kan demikian. Nah, hal semacam itu tidak diperhatikan oleh anak. Anak lebih melihat contoh kepada orang tua. Apa yang dilakukan orang tua mesti dicontoh. Kecuali kalau memang Allah itu benar-benar memberikan hidayah, maka dia pun tidak akan yaitu mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua. Jadi tak kidun. Artinya apa? Akal kita bawa kepada kebenaran. Kita bawa kepada agama Allah. Sehingga cara berpikir kita itu adalah tentang kebenaran Allah. Meskipun itu tidak masuk akal, karena yang berkata itu adalah Allah, yang berkata itu adalah Nabi Allah, maka kita harus beriman. Jadi beriman kepadanya. Maka akal kita bawa ke situ. Sehingga kita yakin dan percaya apa yang terjadi semuanya itu adalah atas kuasa Allah. Kita ditunjukkan ayat-ayat Allah. Ya, sering. Tapi kadang-kadang kita sama sekali tidak memperhatikan. Oleh karena itu, seseringkalilah kita memperhatikan alam, karena ini juga termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika terjadi sesuatu, maka itu bukan berarti apa? Karena sebab alam. Tapi yang jelas Allah punya tujuan tertentu. Ya, dan manusia diperingatkan dengan berbagai cara, termasuk adalah misalnya terjadi di alam semesta. Maka akal kita bawa ke situ. Supaya apa? Berpikir kebenaran. Jadi arah kita, pikiran kita senantiasa kita konsentrasikan kepada kebenaran Allah. Jangan sampai berpikir di luar kebenaran. Sehingga kadang-kadang kita itu kufur kepada Allah. Termasuk kadang-kadang begini. Ada kalanya orang itu berpikir tentang zat Allah. Masa iya Allah itu berdiri sendiri? Masa iya Allah itu siapa yang menciptakan? Masa iya Allah itu begini dan begitu? Itu kan akal manusia yang tidak menjangkau tentang zat Allah. Ini biasanya pertanyaan dari anak-anak. Pertanyaan anak-anak ini tidak ada batasnya. Oleh karena itu kadang-kadang kita pun dituntut harus mampu menjawab yang mana harus diterima oleh akal anak. Kadang-kadang anak itu bertanya. Saya pernah ditanya oleh anak saya yang paling kecil, "Pak, Allah itu rumahnya di mana? Pak, apakah Allah itu juga punya dapur? Pak, apakah Allah itu..." Macam-macam pertanyaannya. Nah, itu kan harus mampu menjawab bagaimana caranya diterima oleh anak. Loh, sampai bertanya begini, "Pak, Allah itu yang menciptakan itu siapa?" Loh, sampai bayangkan. Jadi kita nalar anak ini, ya jangan sekali-kali kita membentak, "Bus, enggak usah tanya demikian." Tapi kita harus menjawab sesuai dengan kapasitas yang bisa diterima oleh anak. Sering kadang anak kita itu bertanya demikian. Oleh karena itu kata Nabi,
Jangan berpikir tentang zat Allah, tapi berpikirlah tentang apa yang diciptakan oleh Allah. Jadi ciptaan Allah inilah yang kita pikirkan. Karena disitulah ketika kita berpikir tentang apa yang diciptakan oleh Allah, pertama, kita akan menambah keimanan kita kepada Allah. Semakin banyak, yaitu apa? Artinya meneliti tentang penciptaan Allah. Sesungguhnya itu semakin tinggi iman seseorang. Terus setelah itu, maka timbullah sebuah ilmu pengetahuan. Jadi dari penelitian itu sehingga ada ilmu pengetahuan. Maka disitulah akhirnya ilmu Allah itu berkembang. Maka kata Allah, ya, maka jangan sampai lupa ketika kita berpikir tentang apa yang diciptakan oleh Allah, kita senantiasa, yaitu apa? Ingat akan nama Allah. Sebagaimana di dalam firman-Nya itu ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Allah. Artinya apa? Setiap apa yang kita baca di alam semesta ini, kita kembalikan kepada Allah. Sehingga semakin kita banyak membaca, semakin banyak ilmu, dan semakin tinggilah iman kita kepada Allah. Itulah maka pentingnya Allah menunjukkan ayat supaya kita itu apa? Takilun. Supaya berpikir. Saya kira niku nggih yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.